kita akan update lagi lapaknya Pak D, banyak banget pilihannya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita update lagi lapaknya Pak D Kambi yang ada di Tanah Abang. Kita akan coba lihat beberapa koleksi-koleksi yang ada di sini karena sudah lama juga kita nggak update di sini ya. Kita akan krecokin lagi lapaknya. Setiap misalnya naik kita langsung update sekarang. Nih, di sini ada beberapa referensi pilihan di lapak beliau. Ayo muamoy, udah penyambutannya udah pakai batu begini. Waduh, babon ini mah. Babon hati ayam. Oh iya, hati ayam ya, tapi bagus syaraknya. Gimana Pak De, sehat? Ya, alhamdulillah, yang penting sehat dulu Pak De, itu yang utama. Saya baru sempet lagi ke sini ya. Nih coba kita lihat lagi nih beberapa koleksi Pak De yang ada di lapak nih. Tadi dibilangnya hati ayam, ringnya pakai monel ya, apa-apa nih? Kita kasih berapa Pak De ini? Nah, nggak nyampe 100 ribu loh. Lancar ya. Ini motif loh Pak De, jarang ada hati ayam motif begini. Cakep. Udah pakai monel, nggak usah repot lagi nyari ikatannya itu mah. Ini apa nih, bacan nih? Ini ada bacan satu nih tuh. Ini bacan berapa Pak De? 150 segede ini? Udah kristal loh ini. Aduh, kirain segede palanya Pak De ini. Ay mamai. Tapi bacan asli loh ini Pak De. 150 aja ya. Tuh, cuman di lapaknya Pak De aja nih, 150.000 terjangkau. Ini kayak apa nih? Aceh apa-apa? Aceh. Ngedare ya, Padang berarti. Berapa Pak De ini? Itu 50 aja. 50? Oke. Jual cepet pokoknya di lapak Pak De nih. Ini kita ada garnet juga nih ya. Garnet berapa Pak De? Sama. Nih bulu merak ada juga nih, dicepetin aja kalau mau Pak De mah. Ini ada ininya nih, ada serat itunya tuh, kelihatan tuh kalau pakai lampu tuh. Cepet dan dapat. Berapa tadi Pak De? Itu sama, 50. 50 aja tuh. Ayo, mana nih Bapak Ahan Kalimantan, ayo merapat lagi nih, borongin batu Pak De nih. Banyak yang baru nih, ini lumut kayaknya. Ini pandan. Oh pandan lumut ya, apa Pak? Nanas? Melon. Oh, berapa nih Pak De? Melon 75. 75, nggak nyampe-nyampe nih, cakep banget nih. Soalnya enak dia, tebel ini ya ringnya. Udah gitu batunya juga bagus. Kemarin mana tadi yang gede-gede waktu. Nih, kasih yang gede nih tuh. Pahan tuh, tanahnya yang gede nih. Nih ada yang gede nih. Tuh. Oh, heta biangan tuh dikasih sama Pak De tuh. Cariin yang ada aja. Eh, ini apa nih? Masuknya metis apa apa? Bukan metis. Berapa kita kasih? Sama 50. Enak banget nih, tuh. Ini kan seharusnya 200.000. Ada kenditnya lagi, tapi di lapak Pak De cuma 50.000 aja. Terjangkau, biar cepet aja. Ih, ini kayak ada motif Pak De. Ini berapa? Aduh, kita bingung kalau di sini mau nanya gimana. Harganya sama semua, ini pandan lagi nih tuh. Nah, gak apa-apa, kualitas soalnya nih. Ini berapa Pak De? Ini ringnya tembaga apa kuningan? Tembaga ya. Tuh, 100.000 aja nih, ayo. Pahan, mana nih? Pahan Kalimantan. Oh, banyak banget yang gede-gede, no. Ini sama? Sama. Ini ada juga. Ini kalau nggak salah lumut sulik ya, apa? Lumut areke. Nah, berapa nih, Pak De? 50 aja. Ini kita nyalain cahayanya ya. Badar perak areke bener ya. Badar perak areke mantap. Terus mana lagi Pak De? Nah. Ini udah pakai monel. Ini black opal apa kelor? Oh, Aceh. Berarti kecubung api. Iya. Masuknya. Ini apa pandan? Oh. Ini apa nih, Pak De? Pandan. Berapa?
Ini tadi saya, jadi tadi saya dari kantor, tidak dari rumah. Makanya tadi saya telepon Om Banjek lagi makan siang. Ini kabur saya nih jadinya nih. Biar bisa update dulu, karena takutnya besok saya terbang ke Surabaya soalnya Pak Dedi. Ya, ada undangan ke Lapak Surabaya. Jadi kita berangkat itu awal bulan, hari Rabu kalau nggak salah. Ya mau nggak mau karena dibeliin. Saya mah kan kalau dibeliin, kalau saya nggak dibeliin Pak Dedi ya naik motor. Iya, karena kita dibeliin ya naik pesawat. Gratisan ya kan. Ini kita kasih berapa deh? 75. Oke. Warnanya enak-enak nih tuh. Ini pandan lagi nih kali. Oh ini apa nih? Cakep nih. Sama ini berapa? 50. Ini anu kayaknya nih. Oh iya benar ya. Tapi banyak juga nyari begini nih. Nah ini sama kayak tadi nih apa? Tuh Merak ya. Berapa Pak De? Iya yang penting. Betul yang penting yang mana ada itu yang cepet muternya Pak De ya. Eh bacaan lagi nih. Ini berapa Pak De? 100.000. Wah ini Garut nih. Ini Neocleus. Berapa pada ini? Tapi yang mahal itu Golden nih. Yang Golden itu mahal. Pandan ya? Kalimantan. Oh Kalimantan, iya jamur Kalimantan maksudnya apa jadi pandan sih. Ini ada Red Baron. Berapaan kak pada yang kecil-kecil nih? 40.000 doang nih. Ini Baron apa sih, Em? Baron ya? Lagi dong, Mas. Gamblang ada lagi mencari. Ini apa nih? Paparaja. Paparaja berapa? Ini anggur ya? Anggur Pacitan ya. Berapa? 70.000, oke. Cakep nih, ini masuknya dia marjan. Ada yang bilang marjan, ada yang bilang pasir emas. Ini bacan ya Pak Dedi, berapa? Bacan, bacan ini pengamian. Kita kasih berapa deh? Murah banget tuh teman-teman. Terjangkau kalau di lapaknya Pak Dedi mah di sini. Tinggal datang di sini kau pasang muka permohonan pasti murah. Ih, apa ini? Ati ayam apa apa? Nah, itu bukan kena ati ayam tuh. Kayak pandan ya, pancawarna. Kayak pancawarna bukan? Mana lagi? Oh, ini pandan lagi nih. Ini sisik tenaga yang merah tuh. Enggak, enggak. Langsung jalan Pak Dedi. Ini kan saya jalan kaki. Dari seberang. Iya, parkir di sono. Oke, berarti kalau yang permata-permata berapa nih Pak Dedi yang begini? Oke.
beda-beda warnanya. Kalau iketan kita kasih berapa, Pak De? Iketan. Oh, 20, 25. Udah mau pasang ya? Murah meriah. Tuh ada cangklong. Iya cangklong tuh. Jadi kalau teman-teman kesini lengkap nih Pak De, ini mau cangklong ada. Tuh titanium, alpaka. Ini nomor Pak De bisa dihubungin ya? Nih nomornya Pak De Kamdi nih ya. Di screenshot aja nomor Pak De Kamdi nih kok. 0856-9460-4310 ya. Pade Batu atau Pade Kamdi ya. 0856-9460-4310. Kita buka tiap hari Pade ya. Buka tiap hari. Jam 8 sampai jam 5 sore. Ini bentar lagi saya diusir berarti ya. Bentar lagi saya diusir kan mudah-mudahan. Oh. Pak De Andi. Oh ya Pak De Andi. Tuh. Jadi bagi teman-teman yang pengen nambah koleksi langsung merapat aja di sini, kerennya banyak dan kita juga buka hampir tiap hari ya. Oke. Tuh, bagi sahabat yang langsung aja merapat ya, referensi lapak Tanah Abang yang ada di sini. Ini adalah lapaknya Pak De. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak De, makasih banyak Pak De ya. Sehat selalu ya. Mudah-mudahan setelah kita review makin ramai dan makin berkah usahanya ya. Ya, tuh mantap. Aku syuting juga dong, Pak De. Ada mau di syuting nih. Ini Pak De siapa? Kemari, oh, tiap hari ke sini. Tapi itu ada pada yang tiap hari. Oh, subhanallah. Ternyata korban YouTube juga. Iya. Aku kan penggemar Pak Dae. Aduh, juga. Terima kasih banyak. Sehat Pak Dae ya? Iya, Pak. Oke, siap. Ini kita ketemu dengan Pak Dae lagi nih, dapat orang tua lagi kita di sini. Nah, ini gede-gede banget enggak nyampe 100 ribu, ay mama. Aku kan jauh nih Pak Dae. Oh, jauh. Orang Medan aku. Oh, iya. Hah? Tadi orang